dari kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Jadi ada pendampingan psikologisnya kan? Pendampingan nih. Didampingi dari tadi sama apa tadi? Alhamdulillah. Di mana? Viola. Ya munduran dikit atau munduran dikit. Ren. Bang Fauji. Bang. Mana sih Bang Fauji? Sangat mana nih? Viola. Situ mana? Bang Yuri. Santai guys. Viola. Nih Bang Yur. Bang Yur. Kabel. Bang Yuri kabel. Bergas ya. Oke, yuk. Tadi lo kabel belum kabel. Ya Niki gimana? Hah? Masih diperiksa seperti apa Nik? Masih diperiksa Lauranya. Ini harus ditinggal karena harus istirahat. Jadi Laura sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Tapi gimana-gimananya tanya aja sama di atas. Tapi tetap didampingnya sama Bang Fahmi nih. Bang Fahmi masih, tapi kayaknya sebentar lagi juga mau turun karena kita kan dari pagi kan, dari jam berapa ya? Jam 6. Berarti selanjutnya Loli akan tidur di sini atau seperti apa kan Niki? Gak tahu, tapi yang pasti sudah masuk pemeriksaan. Nanti bagaimananya biar Ibu dari kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Jadi ada pendampingan psikologisnya kan? Pendampingan nih. Didampingi dari tadi sama apa tadi? PPA. Dan psikolog. Oh, anak dan mertua. Sip. Enggak, maksudnya pemeriksaan saat ini. Oh, dia ya. Yang jagain dia banyak. Ada kali 8 orang. Aniki izin konfirmasi apakah nanti apakah pada saat visum itu Loli sempat mengamuk, kalau itu izin konfirmasi itu benar atau enggak kalau Aniki? Ya namanya orang di visum gitu kan ya pasti ada pemberontakan sebentar, tapi setelahnya berjalan dengan lancar. Kan Aniki proses pemeriksaan di atas apakah Loli menjalani dengan tenang atau masih berontak gitu? Tantrum atau seperti apa? Aku sampai capek. Masih teriak-teriak berarti ya kak ya? Tahu kedengeran nggak dari atas? Nih soal Fadel yang kabur mungkin Niki sendiri akan kirim tim. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin. Saya nggak bisa ngomong yang lain-lain. Cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Berarti terlapornya. Penjara untuk memberi efek jera atau bagaimana kak? Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah, saya sudah capek. Udah ya. Berarti Niki tadi dengan bukti-bukti yang udah Niki kasih semua ya Niki? Udah. So far terlapor cuma satu ya kak Niki ya? Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Pokoknya sih satu keluarganya Fadel ya. Dengan keluarga apa namanya kaburnya Fadel malam ini seperti apa kak Niki tadi? Ya. Kalau tadi dengar dia di telepon cukup ngantangin, tiba-tiba dikebuin, gak datang-datang, tiba-tiba kabur sih. Ya, gak kayak tukang pukul ya. Dia kan kalau gak salah habis keluar dari penjara juga ternyata. Fadel ini 2 hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata. Karena dia sempat bukulin orang lagi di polsek Pesanggerahan. Jadi tanya aja sama polsek Pesanggerahan. Jadi emang ini orang, apa ya? Problematik. Preman iya, gitu, soal jagoan iya, gitu. Dan Niki nanti setelah ini, Loli akan dibawa ke rumah kan Niki pas atau akan stay di sini? Iya. Kalau sudah masuk ranah hukum ya bukan ke rumah dong pulang. Lalu kemana kan Niki? Berarti kita hanya di sini. Tidak ada kata maaf ya kak? Pokoknya nggak ada yang pulang ke rumah. Saya kan suruh pulang ke rumah. Tapi tadi capek. Hari ini hampir nggak tidur sih. Capek harusnya. Ada janji sama Asta kan untuk temenin dia latihan bola itu karena mau pertandingnya jadi kan tadi kan besok mau keluar kota juga gimana nih mungkin dengan proses hukum yang masih berjalan? Emang iya besok keluar kota? Emang iya? Gak ada kan Niki akhirnya kan Niki dengan Loli juga gak sih kak tadi di dalam kayak membujuk supaya dia mau ngomong gitu diajak ngobrol gak sih dia? Itu jambak tadi Cara menjemput Loli saat visum seperti apa? Yang lain saat penjemputan mungkin. Apa? Mengisertakan Dr. Oki dan yang lain pada saat kita.
ikut sertakan Dokter Oki, karena menurutku Dokter Oki itu adalah orang yang bisa menetralisir ya, dia orang yang sangat sabar, lembut gitu kan. Ya ternyata udah bawa berbagai macam orang dan ada. Ini kita harus bilang bahwa Loli sedang menstruasi gitu. Dan untuk visumnya sendiri berarti masih belum berjalan atau akan diagendakan ulang kan, Niki? Akan diagendakan ulang. Ya. Kan Niki banyak netizen yang akhirnya simpatik kepada dirimu dan memberi dukungan seperti apa kan Niki? Ngerti ya, netizen tuh terkadang hujat, kadang simpatik, kadang nanti dikasih berita ini lagi berubah lagi pola pikirnya. Suka-suka aja nih. Yang penting saya menjalani apa yang harus saya jalani dan saya lakukan dan saya perjuangkan. Kan Niki, respon dari ayah kandungnya sendiri seperti apa, Kak Kel? Semuanya udah ya sudah ikuti prosesnya aja, udah diserahkan semua ke Polres Jakarta Selatan. Berarti dengan proses seperti ini nanti akan masuk ke KKK atau seperti apa, Kak? Apa? Dengan kasus ini mungkin akan kembali lagi ke KKK atau seperti apa nanti lagi? Satu keluarga. Satu keluarga. Kembali atau tidak itu kan gak penting ya. Tapi kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan memang di mana-mana. Orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan seharusnya kan keluar dari rumah yang benernya. Tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah, gua nggak tahu ya. Itu mungkin beda riset sama gua. Kalau gua di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Jadi nggak masuk akal. Nek, sebagai seorang ibu menginginkan untuk Loli kembali lagi nggak sih? Sudahlah, doain saja. Semoga sama semua kejadian ini tidak ada lagi Laura-Laura yang lain gitu. Itu aja. Oke. Misalnya apa ya? Ya namanya hidup ya, ini kan harus dijalani. Tahun ini dikasih cobaan ya ini. Belum tahu nanti tahun depan dikasih cobaan ya apa. Yang penting kan harus bisa dilewati, bisa cari jalan keluarnya dengan baik gitu. Kemarin belum bisa cari jalan keluar karena gue pikir kayak, ah ya sudahlah, mungkin cuma kenakalan remaja aja gitu ya. Ternyata kan kenakalan remajanya cukup luar biasa nih, keluar jalur banget gitu. Dan harus diperbaiki. Kalau yang sudah rusak, masih ada celah untuk masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Yang rusak ya biar rusak, tapi kalau ada yang bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Itu aja. Ada yang disesali gak sih, Kak? Berawasnya seperti apa sih, Kak? Lu tanya dia. Kaniki, ini merasa salah satu titik terendah dalam hidup? Gak ada. Terjana mau pulang. Makasih, Kaniki.